Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nang Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin terus gencar meningkatkan potensi wisata yang menjadi andalan Kota Seribu Sungai ini, yaitu wisata susur sungai dan wisata religi. Mewujudkan peningkatan kepariwisataan tersebut, dinasnya kembali akan menambah jumlah kelotok wisata yang berada di kawasan Siring Pertendean Banjarmasin Tengah. Pemerintah Kota Banjarmasin terus gencar meningkatkan potensi wisata menjadi andalan Kota Seribu Sungai ini, yaitu wisata susur sungai dan wisata religi. Perpindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 mendatang tentunya akan menjadikan Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, pintu gerbang kedatangan warga dari berbagai daerah hingga mancanegara yang diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Ini menjadi kesempatan bagi pemerintah kota dalam meningkatkan promosi wisata. Demikian diperkirakan Kepala Disbudporapar Banjarmasin Puriani Waitakuni Prima TV Baisukan Selasa 21 November 2023. Mewujudkan peningkatan kepariwisataan tersebut, menurut Puriani, dinasnya kembali akan menambah jumlah kelotok wisata yang berada di kawasan Siring Pertendean Banjarmasin Tengah. Dikarenakan jumlah kelotok wisata yang ada di kawasan Siring hanya sekitar 20 unit. Kelotok wisata itu nantinya, ujar Puriani, akan didesain lebih aman dan nyaman bagi penumpang yang kada hanya menyusuri sungai Matapura, namun bisa pula menyusuri sungai-sungai yang halus di Banjarmasin. Ya, itu PR kita. Jadi sekarang yang kita giatkan adalah promosi untuk menjual potensi wisata di Kota Banjarmasin ini. Potensi Banjarmasin kan ya itu tadi, wisata religi, susur sungai, dan karena kita kan kota wisata. Selain itu juga kita juga mempersiapkan untuk adanya IKN di Kalimantan Timur. Kita tidak perlu berkecil hati, kita bukan ibu kota provinsi, tapi kita kota perdagangan. Kata Pak Wakil tadi kan, insya Allah kalau IKN terwujud, mungkin kita ini akan kedatangan tamu atau pemukim mungkin sekitar 200 ribu orang, nggak akan kurang. Insya Allah kalau itu terjadi kan memberikan dampak yang luar biasa bagi wisatawan Kota Banjarmasin. Ini banyak yang perlu dibenahi nih Pak lah, banyak catatan-catatan di akhir tahun ini. Betul, betul. Banyak yang perlu dilihat, apa yang kurang kita tingkatkan, apa yang lebih kita tingkatkan dan lebih baik lagi. Puriani berharap kunjungan wisata akan terus meningkat seiring dengan ditambahnya fasilitas kelotok nang ada di Banjarmasin.